sebagaimana mestinya. Pembacaan selesai. Saudari Insinyur Haja Heferita Gunaryanti Rahayu Wali Kota Semarang menjadi Wali Kota Semarang. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK. Pertama, memberhentikan dengan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang mengangkat Bapak Dr. Insinyur Alwin Basri MMMIKO selaku Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ketua Dekanasda Kota Semarang. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Heferita Gunaryanti Rahayu M.Sos sebagai Wali Kota Semarang. Sumpah. Dan rohaniwan. Ketua ditandatangani Nyonya Haja Fatimah Ganjar Pranowo. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Semarang saat ini ada 9 perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Ada 9. Dan 7 diantaranya lahir langsung dari rahim PDI Perjuangan. Mbak Ita ini sekaligus menjadi wali kota perempuan pertama di Kota Semarang. Cah telur juga. Ibu Mas Ita dan Bapak Utut Ajianto. Tangan, ibu.